saya Lin Wanita. Hari ini masih bulan puasa dan saya nggak mungkin nge-vlog makanan, guys. Ya. Oke, saya mau mengeksplor tentang Si Jago, yaitu satu layanan siap jemput ambulan gratis. Oke, punya RSUD Wonosobo yang menjuarai ini lihat nih. Konvensi Gugus Kendali Mutu tingkat Jawa Tengah tahun 2022 juara 1, guys. Juara 1 itu pialanya tuh. Nah. Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Si Jago. Dua topik, yang pertama tentang Si Jago sendiri, yang kedua tentang pengalaman mereka waktu mengikuti lomba. Pertama tentang Si Jago, ketuanya siapa nih? Dokter Arif, malu-malu, nama lengkapnya dokter siapa dong? Dokter Arif Kurniawan. Oke, diceritain dong dulu, jadi kenapa namanya Si Jago kalau enggak Si Belang, atau Si Pus, atau Si... apa? Gitu? Dari awal mulanya, Si Jago itu... kita berusaha membuat nama itu yang familiar dan mudah diingat. Iya. Nah, jadi Si Jago itu kepanjangannya siap jemput ambulan gratis. Oke, bermula dari situ. Makanya supaya itu mudah diingat untuk masyarakat luas, makanya kita bentuk Si Jago. Gitu. Terus ide ini pertama kali muncul dari siapa? Ide ini muncul pertama kali dari sebenarnya dari bidang pelayanan pada waktu itu. Terus kemudian ya, kita harus dirumuskan dengan IGD karena ini berkaitan langsung dengan IGD sendiri. Makanya kemudian dari IGD yang menjalankan. Sekarang dikenalin dong teman-temannya. Oke, kita ada dengan Pak Wanidi di sebelah kiri. Eksekutif ya, kepala. Kepala ruang. Kepala komite. Kemudian di sampingnya ada Dokter Sri Delima. Cantik sendiri, guys. Iya. Kita kan sebagai sekretaris. Iya. Di KKM ini. Kemudian ada Dokter Chanton Kurniawan. Hai guys. Hola. Hola. Ini sebagai instalasi. Oke. Kemudian juga sebagai fasilitator dalam tim desain. Terus? Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Gunawan. Bura. Sebagai anggota. Koordinator. Sebagai anggota di GKM dan koordinator Si Jago sendiri di GKM. Ya. Jadi mengkoordinasi kerja sendiri, berangkat sendiri. Angkat telur sendiri. Itu sendiri. Angkat sendiri. Itu semua ya. Wah. Semua papa. Terus Mas Edyang Raja. Iya. Mas Aris Munandar ya. Iya. Eskapnya sama Wisnu Murti. Iya. Terus Mbak Ida sebagai apa? Itu sebagai Bu Ida, sebagai mentor kita. Sebagai Bu Ida. Ini ya
tentang si jagung, gimana menggunakan manfaatnya. Tujuan pembuatannya sih apa sih waktu itu? Tujuannya untuk yang jelas menolong, menolong dengan ambulan gratis ini menyediakan kita dari rumah sakit fasilitas untuk pasien-pasien kegawatan yang tidak mempunyai akses, yang tidak mempunyai kendaraan, atau yang tidak tahu terkait penanganan awal, sehingga dibawa ke IGD masih bisa atau masih bisa diusahakan untuk selamat. Karena banyak sekali yang datang sudah meninggal atau yang datang sudah sangat kritis karena keterlambatan itu, dok. Terus latar belakangnya apa tuh dibentuk si jago? Iya, jadi untuk latar belakangnya sendiri karena memang banyaknya kasus kematian saat sampai di IGD. Oke, kita sebutnya apa itu? DOA, Death on Arrival. Kemudian ada juga yang kasus meninggal saat di IGD tapi datang itu sudah memang kritis. Jadi memang karena terlambat ya, itu dari sisi IGD-nya. Kemudian dari sisi yang lain kita mencoba ambil sisi sosialnya karena kita gratis untuk menjemput. Benar-benar gratis ya, dok? Benar-benar gratis. Nggak ya, minta uang-uang kan ya? Iya. Nggak boleh, jadi guys. Tidak ada, nanti tidak ada calo ya. Tidak ada calo. Calo ambulan. Iya. Ada aja ya kalau ada ya. Iya, tidak ada calo sih jago ya. Beli tiket dulu udah. Tinggal telepon. Hanya udah ya. Oh iya, oke. Tadi jargonnya apa tadi? Jargon. Oke. Kenapa jargonnya itu enggak ora ore buru misalnya gitu? Ya karena kita harus siap, semua tim kita siap 24 jam, dok. Kita siap. Walaupun lagi puasa belum buka jam 1 menit sebelum buka tetap siap. Siap. Okay. Kita siap pokoknya. Walaupun sekali shift jaga pasien 20 dan tetap siap. Wah, siap karena okay. Kita mau oke okay, guys, oke. Sudah siap, oke, kita lancar. Insyaallah selamat. Terus sasarannya siapa aja nih? Apakah masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Jawa Tengah, atau baik banget tapi ya? Ya, sasarannya sih masyarakat Wonosobo, masyarakat Wonosobo yang benar-benar dalam kondisi kegawatan yang membutuhkan penjemputan untuk ke rumah sakit, terutama ini kan dibawa ke rumah sakit KRS Donohoro, kita jemput dong. Jadi masyarakat rumah sakit, misalnya gini nih, ada bule lagi main-main ke Dieng, tiba-tiba dia pingsan, terus guide-nya bingung, dia nelfon si jago, bisa nggak ditolongkan ya warga negara Indonesia? Enggak. Iya, kita jemput, kita tolong. Okay. Ya. Jadi semua orang yang di wilayah Wonosobo ya. Iya. Jadi orang KTP Wonosobo atau orang nggak punya KTP, dia punyanya paspor misalnya dari luar ya. Atau orang kebetulan lagi mengunjungi anaknya atau lagi berkunjung atau numpang lewat pun bisa menggunakan fasilitas sini ya. Bisa. Iya. Jadi. Oke. Terus yang ditolong itu kasusnya apa? Kan ada kasus gawat, ada darurat, ada gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada darurat tidak gawat. Itu semuanya bisa atau pilih-pilih. Ya, jadi fokus kita itu ke kegawatan. Cuman masyarakat itu kadang semuanya dianggap gawat. Ya. Nah, jadi kita menggunakan handphone Android untuk video call. Kemudian kita langsung dokter jaga yang nanti bisa menilai kondisi seperti apa di situ. Kemudian kan kita ada jejaring, ya jejaringnya kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo 119 maupun puskesmas yang ada di area sekitar pasien itu. Jadi kalau ada puskesmas terdekat, kita arahkan dulu puskesmas, puskesmas untuk nanti supaya kita menghubungi atau kita komunikasi dengan tenaga kesehatan di sana bisa lebih nyambung, bisa lebih satu frekuensi sehingga oh ini harus dilakukan apa dulu atau ini harus segera kita jemput dari sini langsung, itu nanti
kita dari situ untuk ada penilaiannya. Penilaiannya, ya. Jadi kita asesmennya dari situ, dokter. Ya. Ada syaratnya nggak sih itu menghubungi si jago? Apa harus punya BPJS, asuransi? Syaratnya adalah yang pertama punya akses untuk telepon. Ya, nah, teleponnya harus ada video call. Sebenarnya kita bisa untuk kita lebih unggul karena ada video call-nya. Tapi kalau misalnya enggak ada video call, kita akan kita terima ya, kita nilai dengan apa? Anamnesa, kita anamnesa singkat seperti itu bisa ya. Tidak memandang punya BPJS, asuransi atau umum, itu kita bisa layani. Oke, guys, jadi kalau sekarang kan rata-rata handphone tuh udah Android semua ya, udah jarang banget orang yang nggak punya Android. Bahkan Android ada yang harganya di bawah 1 juta ya, 600 ribu sudah dapat. Jadi harapannya nanti alurnya kayak gitu ya, Dokter Catur ya. Iya. Jadi menghubungi ini nomornya berapa? 0811 272 1118. Itu WA aja apa harus satu kok? Ini telepon lewat WA. Terus nanti atau langsung video call. Biasanya sih telepon dulu. Terus kita pandu untuk coba aktifkan layanan video call-nya. Ya, jadi di sini nanti selain video call, pasien juga bisa share lokasi. Nah, setelah share lokasi kita lebih mudah untuk menjemput karena sudah diarahkan di Maps. Kemudian kita bisa membagikan lokasi terkini kita, jadi bisa dipantau sampai mana ini si jago. Nah, selama ini ada pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, heboh, aneh, ketemu hantu misalnya, ada nggak? Ada nggak? Mas Dona, Pak? Ya, banyak banget ya dokter ya. Yang penting itu pertama terima kasih bagi masyarakat Wonosobo dan rumah sakit ini program ini didukung oleh dari pihak pelayanan dan ini sebabnya juga luar biasa, terima kasih. Itu untuk yang di masyarakat itu hampir semua yang kita sebar questioner dalam bentuk WA itu coba kita tanya satu-satu dan itu real kepuasannya ya, standar kepuasan dan 100% itu mereka menyatakan puas. Untuk kasusnya itu berbagai macam, dari mulai kecelakaan, kemudian kasus-kasus yang pernah kita temuin dengan kondisi kita evakuasi yang benar-benar sulit. Ada yang di lantai 2, pasien sudah tidak sadarkan diri dengan obesitas yang luar biasa. Coba kita turunin pakai stretcher. Ya, kita tetap berusaha, alhamdulillah ada keluarga juga. Cuman pakai tangga itu kan bukan hal yang mudah ya. Iya. Sampai untung soalnya. Iya. Nanti makanya yang berundung. Iya. Lagi kasus-kasus yang agak aneh-aneh, nyeletai itu kita dapat panggilan macam juga. Iya. Kasus yang tidak sadarkan diri itu juga. Oh gitu. Nah, yang tempat terjauh di mana tuh yang pernah? Sampai ujung kupil pojok, di ujung bukit, atau di balik bukit, atau harus ambulan bisa parkir di sini, Anda masih harus jalan 400 meter lagi, pernah nggak kayak gitu? Untuk sementara ini masih dari yang terbanyak adalah dari dalam kota. Tapi kalau yang dari Kaliwiro, Watu Malang juga sudah pernah. Tapi tadi juga sudah dari Mas Gun, pengalamannya ada yang juga untuk memastikan pasien sudah meninggal. Sehingga pas sudah meninggal sudah ditata terataknya, kita diharapkan untuk kesana ya. Kita bikin surat kematian ya. Iya. Kita tetap hadir di sana memastikan bahwa pasien itu benar-benar sudah meninggal. Jadi pertanyaannya ini gawat daruratnya di mana gitu. Iya. Tinggal statusnya. Statusnya sebetulnya apa aja sih, misalnya ada orang habis jajan super pedes terus diare lemes di rumah, itu dilayani juga itu. Oh ini ibu bikin orang dulu, nggak perlu kesini. Misalnya terus setelah dilihat dia masih bisa gini-gini misalnya. Selama ini tidak ada yang masih masak-masak dan sebagainya. Iya. Tidak ada yang lain-lain ya. Iya. Bagian besar itu orang-orang yang stroke ya, stroke, nyeri dada yang hebat, tapi juga ada yang
misalnya kayak kemarin HR ya. Ngeprank nggak ada ya yang ngeprank? Kalau ngeprank ada, ngebel, telepon dan sebagainya ada banyak. Tapi suruh video call nggak berani? Nggak berani. Itu juga ada yang ngirim foto-foto kejadian apa ya, kejadian rumah tangganya dia sendiri di WA-nya kita juga ada. Terus ada ya dari asuransi ya, asuransi macam-macam masuk ke situ ya. Oh gitu. Jadi gak ada hubungannya sama kita ya. Ya, tetap kita layani, kita terima, kita. Tapi itu kita blokir. Sekali dua kali masih tetap, tapi kalau misalnya lebih dari tiga kali kita blokir. Kita tak jarang juga sih tempat apa dari pasien-pasien kita yang masa ini. Aku menanyakan, Pak, saya itu kemarin habis kontak, jatah kontrolnya dari setiap. Oh gitu. Jadi warna. Oh iya, gitu. Jadi kayak jendela rumah sakit gitu. Oh gitu, juga. Jadi caranya itu pilarnya kamu ya. Public relationnya. Oke. Terus ada yang unik-unik lagi yang lain? Unik? Jangan sampai yang itu betul-betul pernah dapat kasus kami gitu. Ada. Jadi di sempat resusitasi di jalan atau ya, gimana? Ada. Selamat? Sampai IGD masih hidup, tapi kondisi jelek terus bisa meninggalnya di ruangan. Oke. Paling tidak sudah sampai ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih baik lah. Ya, oke guys, jadi kalau yang anda hanya iseng, main-main, ngeprank, jangan hubungi nomor ini ya. Apalagi minta bantuin bayar utang, kredit, ya boleh ya. Ini nomor emergency soalnya. Bukan pinjol ya. Bukan pinjol ya guys. Nah terus kita tanya teacher of teacher atau lecturer of the lecturer ini semuanya guys. Jadi Mbak Iga ini punya, dia beliau backgroundnya adalah potekker. Dulu ya, pernah menjuari gugus konvensi gugus mutu, konvensi GKM yang pertama kali ya dari sini ya. Banyak sih sebenarnya yang pengalaman ya, artinya membawa teman-teman itu banyak. Yang paling apa ya, berasa gitu waktu mendapatkan peringkat terpuji top 45. KIPP Konvensi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Kapan itu? 2019. Waktu itu inovasinya apa yang diangkat? Inovasinya Rumah Sakit Rasa Toyota. Jadi gini, di rumah sakit ini kan ada satu program inovasi di mana dikendalikan oleh satu tim SK Direktur. Ceritanya gini, kalau inovasi saya adalah mangkok baksonya, si Jago dan inovasi teman-teman yang lain itu adalah isinya, ada minyak, ada baksonya, ada dagingnya. Jadi yang menang waktu itu adalah berbicara tentang program rumah sakit. Dan tahun ini mohon doanya ya, karena ikut lagi sebagai kategori khusus. Yang Toyota? Yang Toyota, untuk mendapatkan peringkat 5 terbaik nasional. Oke. Okay. Anda penasaran kan apa itu rumah sakit rasa Toyota atau rasa Honda atau rasa Suzuki selalu di depan atau rasa ini jadi iklan MotoGP ya. Jadi kita tidak menyoroti merek ya sebetulnya ya. Bukan, karena okay, tapi value dari Toyota iya, itu ya. Apa itu, kita jelasin kenapa sih Toyota itu jadi keren gitu. Sebenarnya budaya ya. Jadi ceritanya program inovasi yang berkelanjutan kemudian dengan konsep quality control cycle itu adalah budaya yang dilakukan oleh Toyota di Jepang sana. Nah kami adopt itu, jadi tidak langsung ke Toyota memang. Jadi dulu saya mengenal ini ketika bekerja di ladang yang lama. Itu gak apa ya? Boleh. Gitu ya, ada information. Jadi saat itu sudah menerapkan seperti ini. Jadi banyak tim-tim itu sedang butuh. Kemudian kenapa Toyota? Dia punya jargon inovasi tiada henti. Nah jadi pengen RSD Kuncan Ugo itu seperti itu, dia punya inovasi-inovasi sekecil apapun insya Allah kita hargai. Kemudian yang lain juga saya dapat ini dari Bapak Bupati yang dulu, Pak Bupati yang dulu, Pak Eko ya. Oh ya, Toyota itu kan punya fans satu mobil sejuta umat gitu ya. Jadi pengen itu RSD Kuncan Ugo bisa melayani kita masyarakat.
tapi mau diperbaiki lagi untuk maju ke tingkat nasional lagi ya. Mana? Ya ini sih di luar konteks Jago ya, karena ajang-ajang konvensi eksternal itu kan banyak. Jadi si Jago ini menjadi yang keempat karena dia mengirim ke GKM provinsi dan menjadi juara satu. Berarti nanti pergi tingkat nasional beda, beda jalur. Nanti beliau-beliau ini akan kami ajukan ke KIPT Kabupaten dulu yang jalurnya keempat RB. Kalau si Jago kemarin yang jalurnya untuk nasional yang kompeten dari KIPT itu jalurnya dari berdasarkan dari tingkat 3. Kemudian kalau misalnya mendapatkan tingkat 4 atau 4 bisa berkesempatan untuk mengirim salah ke nasional dan mengikuti jejak simboknya dulu ya. Jadi simbol guys, simbol Indonesia seperti itu. Maknanya kalau yang dulu tuh apalagi yang di bawah Mbak Rida sebelum si Jago ada tiga yang lainnya ya. Pertama yang Semanggi itu Blangket Gulali instalasi farmasi menurunkan ini apa namanya? Responten nama hasil laboratori. Kemudian yang kedua Selendang Pelangi dari Kalimantan. Jadi menciptakan suatu selendang yang ramah untuk kanguru madukat. Jadi itu bisa dengan Nah ini melanjutkan nih, jadi konvensi GKM itu udah beberapa kali mendapat predikat juara ya, udah empat kali sementara ini ya. Yang pertama itu apa? Semanggi, jadi dari informasi mengangkat tema menurunkan lambung tubuh. Yang kedua adalah mata pelangi dari apa namanya unit ya, unit ruang perinatal itu menciptakan selendang yang ramah ibu untuk kanguru mother cat, terutama untuk bayi-bayi BPLR lahir di bawah 2500. Dalam itu berhasil, tapi tidak hanya menciptakan selendang saja, tapi ada semacam perawatan monitoring pasca opna. Jadi di monitoring dan kemarin selama pandemi pun tetap berjalan. Terus yang ketiga dari instalasi gizi Galaksi, namanya tim Galaksi, GKM Galaksi itu ini menciptakan menu yang cantik gitu ya. Jadi intinya adalah mengurangi sisa makanan dengan berkreasi di menu. Supaya makan di makan semua. Oh, supaya pasiennya doyan makan ya. Jadi makan di rumah sakit serasa makan di hotel gitu. Oh iya. Kemudian yang keempat adalah si Jago dan dapat juara satu. Tapi di tahun 2019 kemarin Kalimantan juga maju lagi, namanya tim Smart Baby kan mereka ya, Smart Baby gitu. Mereka maju sederhana sebenarnya, menurunkan waktu menyiapkan alat bubble CPAP menjadi hanya 3 menit, enggak sampai 1 menit. Yang dari awalnya adalah 10 menit, jadi lomba konvensi 5F, resik, rawat, rajin, rapi, ringkas. Itu di Jusnaker Keras Provinsi juga. Kemudian yang kabupaten, yang jalur lain, inovasi kita aktif juga di IGA namanya Innovation Government Award. Ini jalurnya adalah Kemendagri, lewatnya Bapeda kalau kabupaten. Kemudian kalau yang Kemenpan RB tadi, konvensi inovasi pelayanan publik, jalurnya adalah bagian organisasi cerdas. Yang pertama, tadi simboknya tadi, itu menang di kabupaten tahun 2018. Kemudian mewakili Wonosobo di tahun 2019 dan sampai ke top 45 itu predikat terbaik. 45 judul konvensi, judul tertentu seluruh Indonesia. Dan waktu itu alhamdulillah menjadi salah satu dari 11 tim yang terpilih untuk ikut UNPSA, jadi United Nations Public Service Award dari PBB. Harusnya kalau lolos waktu itu diadakannya di apa? Bukan Aljazair. Azerbaijan. Itu bukan di Ukraina ya, bukan di Azerbaijan, tapi yang waktu itu sih dari Indonesia belum ada yang lolos, tapi minimal pengalaman di tempat untuk bikin risalah yang masuk ke internasional kan wow gitu ya. Luar biasa dari sini bantulah tim. Banyak timnya gua ada, jadi enggak cuma satu. Yang hebat tuh ada Mbak AA, ada Mbak Meli, ada Mas Jun, ada Mas Teguh, ada Mbak Ika, ada Mas Jani.
kami bertuju diambilnya dulu. Kemudian tahun itu kan 2020 maju namanya yang apa namanya tuh ketua klien yang psikologi dengan alat khusus untuk pasien berkebutuhan khusus, jadi menurunkan waktu pendampingan yang misalnya kalau tanpa program itu pendampingan bisa sampai 6 bulan tapi dengan program itu misalnya 3 bulan anak itu sudah bisa dikontrol seperti itu. Dan yang terakhir kemarin kita ngajung selendang pelangi lagi di tahun 2021 yang hari Natal, alhamdulillah masuk top 5. Jadi psikologi dan teknik psikologi itu Bu Harista, kemudian selendang pelangi Mbak Alfi itu masuk top 5 semua. Itu apa jawabannya? Kabupaten. Kemudian tahun ini juga bersama-sama menuju ke KIPP nasional. Jadi RSUD Siconegoro tahun ini mengirim ke nasional ada 3 judul inovasi. Guys. Dan tahun ini si Jawalah yang akan maju mulai dari kabupaten dulu. Harapannya nanti bisa fast, tapi kan bisa berlaga di Ibu kota ya. Ibu kota lama loh ya.